Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Obel Love Cat Channel. Channel seputaran dunia perkucingan dan salam scale lover. Oke, kali ini Obel Love Cat Channel akan membahas 5 produk makanan yang recommended ataupun yang terbaik versi Obel Love Cat. Oke, buat teman-teman, jangan juga teman-teman berpikir makanan yang enggak disebut itu tidak bagus, tidak recommended. Enggak juga, karena di sini Obel Love Cat akan menjelaskan 5 produk makanan terbaik versi Obel Love Cat yang pernah Obel Love Cat berikan kepada kucing Obel Love Cat. Jadi yang lain bisa jadi terbaik juga, cuman Obel Love Cat belum pernah memberikan untuk kucing teman kucing Obel Love Cat, jadi tidak bisa Obel Love Cat menyatakan bahwa produk makanan itu recommended. Berarti saya akan membahas produk makanan yang recommended, dimulai dari yang paling baik, paling bagus, yang kedua bagus, yang ketiga bagus, yang keempat bagus, dan yang kelima. Oke, disimak langsung videonya, akan dibahas dari urutan nomor 1. Oke, yang pertama itu dari Royal Canin. Menurut Opel of Cat, Royal Canin berada di urutan pertama karena Royal Canin itu sudah komplit nutrisinya, itu sangat cocok untuk teman-teman yang memang memiliki kegiatan yang over, yang tidak sempat memberikan raw food atau whey food tambahan kepada kucingnya. Mungkin Royal Canin ini lebih cocok untuk teman-teman untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kucing teman-teman. Dan yang paling membuat saya puas dan yang paling membuat saya puas dari produk Royal Canin ini, yaitu produk unggulannya, bukan unggulannya sih, bagi saya ini produk yang paling unggul dari Royal Canin, karena saya selalu menggunakan produk Mother and Baby Can ini untuk kucing saya dari hamil hingga menyusui sampai anak dia bisa belajar makan. Ini sangat bagus untuk kucing yang belajar makan karena gimbalnya sangat halus, sangat mudah dikunyah oleh bayi kucing yang pertama belajar makan. Oke, untuk produk Royal Canin bukan hanya 3 aja, karena produk Royal Canin sangat banyak. Dia mampir melengkapi beberapa ras seperti Maine Coon, Bengal, Sphinx, British Shorthair, terutama untuk Persian. Dan juga dia memiliki produk care seperti hair and skin care, urinary care, dan banyak juga produk-produk Royal Canin tentang kesehatan lainnya. Oke, Royal Canin berada di posisi pertama. Oke, dan di posisi kedua yaitu Proplan. Ini menurut Opel of Cat, Proplan juga tidak kalah bagusnya dibandingkan dengan Royal Canin. Bahkan sebagian kucing lebih cocok menggunakan Proplan daripada Royal Canin. Oke, keunggulan dari Proplan, dia lebih bisa membuat kucing teman-teman gemuk. Jadi kalau teman-teman menginginkan kucing teman-teman lebih gemuk, lebih cabi, mungkin makanan dari Proplan ini lebih cocok untuk teman-teman. Dan Proplan ini cuma ada 2 varian, yaitu kitten dan pedal. Untuk yang pedal dia ada 2 rasa, kalau nggak salah chicken dan ada juga yang salmon. Untuk Proplan juga ada menyediakan produk untuk digestif, untuk pengobatan untuk kucing-kucing yang perlu perawatan khusus juga ada, tapi tidak dijual terlalu luas. Yang biasa digunakan cuma ini, yang edal dan yang kitten, dan yang edalnya lebih banyak orang menggunakan yang chicken. Perbedaan dia dengan Royal Canin, Royal Canin dia tidak membuat kucing kamu itu terlihat lebih gemuk, karena dia lebih bekerja membuat kucing lebih padat, dia tidak terlihat gemuk dan juga tidak terlihat kurus. Kebanyakan kucing yang makan Royal Canin itu badan dia tidak nampak gemuk, tapi badannya padat dan juga tidak kurus. Untuk Proplan dia lebih terlihat gemuk, dan memang kucing gemuk memakan Proplan, produk makanan Proplan. Oke, menurut saya Proplan berada di urutan kedua, dan saya juga menggunakan Proplan untuk kucing saya. Oke, kita bahas yang di urutan ketiga.
Oke, di posisi ketiga saya memposisikan yang urutan ketiga yaitu Equilibrio. Ini produk dari Brazil. Saya pernah menggunakan produk ini, bahkan saya sering ganti juga, kadang pakai Propline, kadang pakai yang Equilibrio. Untuk yang Equilibrio itu cukup recommended karena Equilibrio ini juga merupakan salah satu produk super premium. Banyak kucing yang cantik menggunakan makanan Equilibrio, cantik dari bulunya, dari bodinya, juga dari postur tubuhnya. Untuk Equilibrio dia ada tiga varian pilihan sih. Yang pertama itu untuk persian, yang kedua untuk pedal, dan yang ketiga untuk kitten. Jadi buat teman-teman yang penasaran langsung dicoba Equilibrio dan akan mendapatkan hasilnya sendiri. Bagaimana hasilnya? Silahkan diisi di kolom komentar jika sudah menggunakan produk Equilibrio ini. Oke, sekarang kita bahas yang keempat. Oke, di posisi keempat menurut Opel Love Cat yaitu Cat Eye. Cat Eye sangat lumayan bagus juga. Dia setara dengan Equilibrio, tapi saya memposisikan dia di peringkat keempat dengan alasan mungkin karena saya tidak mencoba Cat Eye ini dengan jangka yang panjang. Tapi saya pernah mencoba Cat Eye ini di saat saya menggunakan Cat Eye. Alhamdulillah kucing saya nggak ada yang nggak cocok, semua cocok, bahkan tidak ada yang mencret di saat mengkonsumsi Cat Eye. Cuman saya tidak memakai dia lebih lanjut karena saya lebih memilih Propline untuk makanan kucing saya. Akan tetapi yang menggunakan Cat Eye ini termasuk kawan saya sebagai peternak. Dia menggunakan Cat Eye, di saat dia menggunakan Cat Eye untuk kucingnya tidak berpengaruh, maksudnya tidak membuat bulu kucingnya rontok, berkurang, tidak membuat kucingnya kurus. Jadi semenjak teman saya menggunakan Cat Eye ini, kucingnya tetap, bulunya tetap bagus, badannya tetap bagus, dan bisa kita bilang sangat cocok. Jadi saya memposisikan Cat Eye di peringkat keempat. Dia ada kemasan 13 kilo, ada kemasan 1,5 kilo juga, dan ini kemasan yang kita repack yaitu kemasan setengah kilo. Oke, di posisi kelima saya memposisikan Mio ataupun Meo di posisi kelima. Oke, Meo ini juga sangat recommended bagi teman-teman pecinta kucing, recommended dari Opel Love Cat karena makanan ini sudah lumayan bagus, sudah sangat bagus jika dibandingkan dengan harganya. Ini harga yang sangat terjangkau jika kita bandingkan kualitas makanan dengan harga makanan. Itu makanannya sangat murah jika dibandingkan dengan kualitas makanannya. Oke, untuk yang Meo dia memiliki beberapa varian. Untuk yang Persian dia memiliki yang Edal dan juga yang Kitten, dan Meo juga memiliki varian untuk Kitten yang lainnya. Mungkin yang di luar kucing Persian bisa menggunakan yang Kitten Ocean Beast. Sebenarnya kalau bukan Persian menggunakan produk makanan Persian yang gak jadi masalah juga sih. Untuk yang Edal, Meo cukup banyak memiliki rasa, kurang lebih 6 rasa. Kita nampakkan aja. Ada yang chicken and vegetable, ayam dan sayuran. Ada yang tuna, dan juga ada yang salmon, ada yang makarel juga, ada yang Georgian juga, dan yang terakhir ada juga yang seafood. Jadi untuk yang Meo Edal itu ada 6 varian rasa yang bisa kamu pilih. Kamu bisa coba satu persatu yang mana kucing kamu suka, itu dilanjutkan aja. Tapi saya lebih recommended untuk yang dewasa gunakan saja yang Persian, karena
yang version itu warnanya coklat, warnanya warna standar, warna dia sendiri nggak pakai warna, nggak ada warna merah, nggak ada warna lainnya, dia warna coklat. Untuk yang Persia kita juga warna coklat, untuk yang kita nucin fish juga warnanya coklat. Oke, itu beberapa produk makanan yang recommended versi Opel. Yang pertama Royal Canin, yang kedua Proplan, yang ketiga Equilibrium, yang keempat Cat Eye, dan yang terakhir Mio. Oke, itu versi Opet Love Cat. Nah, bisa jadi ada makanan yang lebih bagus dan makanan bagus lainnya di luar yang Opet Love Cat paparkan. Oke, jika ada pertanyaan langsung saja ditanyakan di bawah kolom komentar. Jika ada kucing yang diare di saat mengganti makanan, langsung saja tanya di bawah kolom komentar, nanti akan admin jawab. Mungkin segini saja dari Opet Love Cat. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Di saat teman-teman like, di saat teman-teman subscribe dan share video ini, itu sangat membantu Opet Love Cat dalam membangun channel ini. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam Cat Lover.